Oh ya, sekarang kami akan membahas mengenai oli AHM MPX ya. MPX2 yaitu for matic, yaitu untuk matic. Karena ini size-nya yaitu 10 10W 30 ya. Ini ukuran 800 mili ya. Penampakannya seperti ini. Nah, sekarang kami akan membahas mengenai quality atau kualitas ataupun asli atau palsunya untuk membedakan. Nah, ini yang saya ambil ini yaitu yang asli original. Mungkin kalau untuk tentang pembahasan kekentalan keenceran teman-teman udah tahu ya. Soalnya sebelumnya saya sering mengupload dan membicarakan tentang saya ya. Makin ininya kecil, saya 10W makin encer ya. Untuk starter makin ringan ya. Karena matic. Nah, matic ini biasanya kayak semacam 110cc ya. Beat atau vario ya, bisa menggunakan yang ini, jadi sesuai dengan saya piston, jadi powernya itu cepat ngangkat ya. Nah, kalau untuk yang original biasanya yang lebih simple ya teman-teman, untuk mendeteksi atau untuk mengetahui tinggal dilihat yaitu segel lehernya. Kalau ininya biru banget, mateng plastiknya, maka dia bisa dikatakan yaitu ori ya, ori dari bawaan AHM yang dikeluarkan Honda ya. Kalau ininya kayak agak sedikit apa namanya, transparan ya, biru tapi nggak matang atau agak putihan, itu bisa dikatakan bukan ori ya, alias KW-KW. Makanya teman-teman jangan tergiur untuk mengenai dengan harga. Jadi ada harga, ada rupa ya. Ini yang ori nih, saya jelaskan ya. Di sini ada bordir Honda ukiran ya. Kemudian pada bagian segel ininya juga ini banyak rapet. Kemudian di sini juga ada lagi lambang Honda, Honda Garudanya juga. Kemudian di sini ada kode produksi. Nah, teman-teman juga harus paham kode produksi nih. Di sini itu tanggal 18 bulan 3 2021. Nah, ini udah bulan April ya. Jadi baru 1 bulan yang lalu lah intinya. Dan bahkan bisa belum sebulan ini kategori, karena ini tanggal 11 sekarang, ini benar lagi 1 bulan dari produksi pengeluaran dari pabrik ini ya, cetakannya ini udah otomatis. Kemudian di sini ada serinya nih, seri BN ya, nomornya ya, brand nomornya yaitu DC ZE. Ini kodenya, kode Yamaha. Rata-rata dia pakainya kode, maupun spare part dia pakainya kode semua ya. Karena kalau pakai nama biasa sering banyak ciplakan atau kawean. Di sini ada SP6 ya. Ini bisa kita lihat daripada bagian ini kodenya nih. Kalau oli original, kemudian dari segi ini ya tutup. Ini jadi ada dua ya. Diformulasikan khusus oleh Honda ya. Jepang untuk teknologi mesin sepeda motor. SNI juga. Kemudian di sini juga ada apa sih, barcode juga nih. Misalnya teman-teman HP-nya ada aplikasi barcode, bisa di barcode aja nanti muncul deh. PT Astra Honda Motor. Ya, oke, cukup sekian seperti itu untuk mengenai tentang pembahasan oli yang dari Hondanya yaitu AHM. Jadi ada dua ciri yang teman-teman ketahui, yaitu dari tutup sama kode produksi. Di sini ada kodenya ya. Makanya teman-teman kalau ada yang nanya CDI motor tentang Honda, merek apa, dia nggak kecantum mereknya ya. Tapi dia langsung ada ukiran nomor seri kode dia. Karena saya pernah ke Ahas sendiri untuk mencari spare part, dia harus memasukkan nomor kode seri, baru dia ngeling, baru kedetek. Seperti itu. Oke, kurasa sudah cukup jelas untuk tentang oli ini yang untuk buat matic ya, 4 tak. Saya 10, 30. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya. Dan like video ini jika teman-teman suka ya. Jika ada pertanyaan tentang kerusakan motor, silahkan komentar. Kami siap memberi solusi dan saran. Oke.